Hai semua, hari ni Kaida buat kuih cucuk perisa pisang dan kuih cucuk perisa keladi. Kaida buat perisa ros. Nah, ni dia perisa ros. Memang sedap kuih cucuk perisa ros. Cara goreng kuih cucuk ni sebenarnya senang je. Dia kena pakai kuali yang kecil. Betul ni macam ni. Baru nampak cantik dia punya lengkung tu. Kena beli yang kuali yang paling kecil sekali. Satu api dia sederhana. Saya dah buat cucuk keladi. Resepi dia semua Kak dah bagi lagi tu. Nampak lebih sarang. Sarang cantik. Yang ni perisa pisang. Perisa pisang ni warna sama kuning dengan macam perisa durian juga. Dia dah kekuningan, kita balikkan. Nampak? Topi dia cantik nampak. Wow.